Halo, ketemu lagi dengan gue Review. Di video kali ini gue mau menjelaskan tentang Today's Secret Mission. Jadi banyak banget dari kalian yang kurang mengerti dan semoga gue ngejelasinnya benar. Today's Secret Mission adalah sebuah fitur baru di mana dia akan memberikan sebuah misi rahasia dan lo harus menyelesaikannya untuk mendapatkan kotak hadiah. Nah, ini untuk hari ini gue udah kelar. Jadi kalau misalnya lo udah adventure 10 kali, lo klik ambil kotak hadiah, nanti bakalan dapat satu kotak hadiah ini. Terus event ini berlangsung selama 20 hari, seperti yang bisa lihat di atas ini nih, sisa waktu 20 hari dan jamnya gitu kan. Nah, jadi setiap jam 7 pagi, GMT plus 7, misi ini akan reset atau akan ganti gitu. Jadi lu bisa klaim lagi, jadi satu hari ini cuma bisa lu klaim satu kali. Nah, jadi gimana caranya bang kalau gue mau ngeklaim yang Karin punya? Oke, seperti yang kita bisa lihat, di kotak hadiah Karin, kita memerlukan 3. Jadi, dengan kata lain, kita harus menyelesaikan misi ini selama 3 hari atau 3 kali untuk mendapatkan 3 kotak hadiah. Nah, jadi kalau misalnya lu udah dapet 3, lu klaim aja nih, klik aja ini hadiahkan. Habis ini langsung ke tahap 2, hadiahkan, tahap 3, tahap 4, tahap 5. Terus bagi kalian nanya, bang bisa gak gua langsung ke tahap 5? Gak bisa, menurut gua katanya gak bisa. Karena gua bisa baca ini, kamu harus menyelesaikan misi dari tahap 1 untuk mendapatkan hadiah. Nah, jadi lu kalau misalnya mau ke tahap 5, lu mesti dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Jadi setelah lu hadiahkan, bakalan dapat langsung di inbox katanya. Oke, jadi mari kita hitung-hitung aja. Ini butuh 3, 1 kali 5. Jadi lu memerlukan 15 hari untuk menyelesaikan ini semua. Dan kita memiliki waktu 20 hari, jadi lu bisa 5 hari free atau 5 hari nggak menyelesaikan. Oke, cukup sekian untuk video Today's Secret Mission ini. Semoga kalian lebih ngerti. Dan jika kalian nggak ngerti juga, kalian boleh tanya langsung ke gue lewat Facebook atau fanpage atau LINE. Gue pasti akan menjawab. Dan terima kasih untuk nonton video ini. Kalau suka, jangan lupa di like, comment, subscribe. Dan sampai bertemu lagi dengan gue review di video-video selanjutnya. Bye.